menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik, tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian. Tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu,
jangan pernah takut berjuang sendiri.